Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurus majelis, Cik Sandy, Pak Bibi, Cik Fahmi, Cik Ye dan Cik Sumi. Alhamdulillah, lama sekali saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya dapat hadir dalam forum yang sangat berharga. Selanjutnya saya akan menyampaikan satu tajuk keberkatan Kata keberkatan dia sudah mendapat imbuhan awalan dan akhiran. Maka kata tadi adalah berkat. Kata-kata ini sering digunakan oleh orang ramai berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah pekerjaan. Untuk mengetahui lebih jauh, saya ingin mendapatkan makluman dari para hadirin sekalian berkenaan dengan apa itu berkat. Mungkin nanti adakah kita mempunyai pandangan yang sama ataupun berbagai-bagai pandangan yang mungkin nanti akan boleh kita rumuskan. Oleh itu, tanpa membuang masa, Cik Fahmi boleh tolong bagi pandangan berkenaan dengan apa itu berkat. Pandangan pada saya keberkatan ini adalah satu perkara yang satunya orang macam kita kejar, yang mana dalam keberkatan ini perlu disulami dengan keikhlasan dan juga niat kenapa kita buat untuk mendapatkan orang kata ganjaran di alam lain lah, maksudnya di akhirat nanti. Ada berkaitan dengan alam yang lain, dan hanya untuk keduniaan, tapi ada alam yang lain. Mana yang ada kaitan dengan alam yang lain? Ada nak tambah lagi? Oh, maksud ni itu je. Cik Sandy, apa itu berkat? Oh, cari berkat. Bagi saya, kalau saya dapat contoh daripada ramai manusia yang tak efisien, yang tak betul rajin dan sebagainya kan, tapi saya dapat cari Fahmi maka saya rasa berkat lah tu. Dan juga kan hari tu kan pasal yang tempat sewa tu kan, saya rasa tempat tu untuk lokasi tu memang murah. Berkat. Berkat lah. Sebab kebetulan hari tu saya buat carian kan, nak kan. Lepas tu tiba-tiba saya nampak. Lepas tu saya call orang tu. Lepas tu saya pergi tengok lah. Lepas tu jadi macam tu. Saya rasa dia murah lah sebab kawan friend tu untuk dan macam tu size dia lebih lah. Macam? Mungkin akan 2 kali ganda lah kan, lebih sibuk dia, tapi saya dapat macam tu murah tu. Diharapkan lebih berkat, macam dapat durian luntur. Okey, Cik Ye. Sila, apa berkat? Berkat bersama dengan restu, kalau saya boleh faham. Bagi saya, kalau dapat berkat, saya rasa setiap orang lah kena harus ada sifat berterima kasih.
syukur, ya. Terima kasih. Bersyukur pada apa-apa yang kita lakukan. Dengan adanya cara macam itu, ada nilai, ada nilai berkat macam itu terhadap apa-apa benda sahaja. Saya rasa kita akan hidup bahagia dan dunia yang akan aman. Maksudnya dengan sifat syukur, sifat menghargai terhadap sesuatu yang sekecil apapun, menjadikan seseorang itu hidup berkat. Okey, GP. Hasil yang positif. Positif. Hasil yang positif. Hasil yang positif itu berkat. Itu rumusan berkat. Sama ada dia kesusahan, tapi dia relax. Kalau dia ada RM400, dia relax. Maksudnya dia renovasi, dia suka. Berkat. Maksudnya apa saja yang menghasilkan perkara positif. Terbaik, apa terbaik? Dia rumus segala-galanya lah. Jadi semuanya positif, ya? Hasil yang positif itu dikata. Tak kira banyak, sedikit, janji kita rajin, sungguh-sungguh, betul-betul, dan ada rasa terima kasih terhadap sesuatu, maka unsur-unsur berkat itu mungkin akan dilengkapkan lagi oleh Cik Rosman. Apa Rosman? Rosman. Okey, Rosman. Ni Rosman. Ni saya nak bagi pandanganlah. Ya. Yeah. Maksud bagi saya berkat ni dia tak boleh, dia macam mujarat juga. Memang mujarat. Memang ni mujarat. Macam ni ya. Apa yang berlaku pada kita, segala yang baik datangnya daripada Tuhan. Dan dia, benda ni dia macam setiap perjalanan daripada fizikal, contohnya pada fizikal kita, contoh fizikal kita ada tangan, ada mulut semua, kan, itu kita bersyukur, itu pun masuk berkat. Maksudnya kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dan maksudnya maksudnya apa Cik Suhi juga kata, benda yang positif, benda yang, maksud saya, bagi saya benda yang baik lah. Benda yang baik, tidak kira benda baik ataupun bagi kita yang tidak baik, tetapi sebenarnya mungkin baik di ada tujuannya. Maksudnya segala perjalanan hidup kita sentiasa ada keberkatan ni. Nak uraikan abstract sangat ni. Susah nak dijelaskan. Tapi maksudnya setiap perjalanan itu ada berkatnya. Tidak kira sama ada baik ataupun tidak baik. Kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Cik Rizman dia 14. Penunggak ganti. Ada lagi Rizman, kira nampak apa-apa yang nak ditambahkan berkenaan dengan berkat tu? Ada. Nampaknya boleh kita rumuskan dari satu perkataan berkat, berbagai-bagai pandangan yang ada. Jadi dari Cik Fahmi tadi ada unsur, ya, kehidupan selepas kehidupan, bukan hanya di dunia tapi kehidupan selepas kehidupan. Ini pun unsur mujarat juga, kehidupan selepas kehidupan di dunia. Cik Sandy kena bekerja keras, bekerja kuat. Ini barulah berkat. Kalau malas-malas, mana lah berkat. Cik Ye, kita mestilah bersyukur. Maknanya berkat ni tidak ada kena-mengena dengan sikit, banyak, senang, susah. Maka akan ada sifat positif yang akan, yang disampaikan oleh GB tadi. Jadi bila semuanya positif, maka jadilah berkat hidup kita. Seronok tak kalau hidup kita berkat? Oh. Hatta dalam keadaan terpun masih bersyukur. Ada orang tak boleh. Macam-macam. Kita punya pikir, alhamdulillah, masih dalam pemikiran yang positif. Itulah, kalau diperincikan secara mendetail, berkat itu berbagai-bagai nilai, suka
sukatan-sukatan yang ada dalam kata berkat itu susah nak dijabarkan, tapi yang utama kita faham apa itu berkat, ya, apa itu. Maka kalau boleh saya simpulkan, ya, bahwa berkat ini mana tadi sudah padat dari unsur-unsur yang positif, syukur, ya, kerja kuat, kerja keras, ya, dan maka kita ini sentiasa seronok. Sebab apa? Kita sudah melakukan sesuatu yang maksimum dengan kerja keras yang rajin. Adapun hasil itu di luar keupayaan kita. Realitinya sikit banyak penyorongan tak tu ditopak, disokong dengan sifat yang positif, dengan rasa terima kasih. Dapat satu pun, ada yang datang lima pun, wah, seronok, tak kecil hati. Sehingga boleh sentiasa semangat tu tak akan pupus. Sebab ada yang datang sikit pun, kita pun dah merasa syukur. Nanti bila kita terus dengan semangat yang positif ni, akan tambah. Karena kegigihan, semangat kita. Tapi kalau kita kecil hati, yang datang kurang pun dah rasa nak tutup saja, nanti akan betul-betul tutup. Hutang saja. Memang kita boleh berharap. Orang tahu, hutang saja. Kita boleh berharap sejauh mana, sebanyak mana, kalau boleh datang. Tapi siapapun yang datang, kita alhamdulillah, terima kasih, masih ada yang datang, masih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.